Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas Rianto dan para anggotanya resmi dilantik PJ Bupati Banyumas Jumat malam di Purwokerto. Mereka menyatakan siap mengemban tugas selama 4 tahun ke depan untuk memajukan industri ekonomi kreatif dalam berbagai event berkelanjutan bergilir di setiap kota hingga ke pelosok. Kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas periode 2024. PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputra melantik Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas Rianto dan anggotanya di salah satu hotel Purwokerto malam Jumat 21 Juni 2024. Ia mengatakan bahwa tugas mereka yakni untuk memajukan industri ekonomi kreatif di Banyumas dalam berbagai event lokal hingga nasional. Sedangkan Banyumas sudah beberapa kali mengadakan event nasional. Nantinya, mereka akan lebih memantapkan event kreatif di Banyumas agar dapat lebih maju dari sebelumnya. Event akan lebih atraktif, semarak, dan rutin setiap minggu diadakan. Seperti saat ini, sudah ada event 10.000 lengger di Banyumas yang berlangsung Sabtu 22 Juni 2024 di Gor Satria, Purwokerto. Sebagaimana janji kita dulu bahwa Banyumas harus atraktif semarak dengan event-event yang diselenggarakan bukan hanya setiap bulan tapi tiap minggu. Termasuk di minggu ini kita full event. Ada 3, 1 Semarak Kota Kreatif, ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota, tempatnya di Menara Trate. Kemudian besok ada event yang sudah kita tunggu-tunggu, Festival 10.000 Lengger. Dan sudah siap, insya Allah besok jam 4:30 dan 7:30 akan ada penyerahan rekor muri. Dan hari minggunya, eventnya adalah Padi Ribbon dan Demasih. Nah, itu kolaborasi yang senantiasa kita sinergikan supaya setiap minggu itu di Banyumas tidak pernah sepi event. Tapi ternyata event-event yang kita sudah siapkan sampai dengan Desember nggak cukup. Kita sudah siapkan skenario supaya ada destinasi wisata permanen yang ada di Banyumas ini. Menanggapi tantangan dari PJ Bupati, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Banyumas terlantik yakni Rianto siap mengajukan beberapa usulan dalam memajukan Banyumas. Menurutnya, salah satu cara agar perekonomian kreatif di Banyumas lebih maju yakni dengan menggelar event berkelanjutan menjadi event tahunan dan tidak hanya di kota, melainkan bergantian ke kota lainnya hingga ke pelosok. Ketika seperti ini ada acara-acara festival, festival itu bukan hanya mewadahi satu event saja, tetapi akan berkontinuitas. Dan itu mereka akan menjadikan event ini menjadikan tahunan yang akan menjadi mereka bergantian ya, jadi dari satu wilayah ke wilayah lain dan tidak hanya di kota saja yang saya harapkan, tapi harus sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan itu ruang-ruang perkumpulan, festival, terus platform-platform workshop itu harus diperbanyak karena kita butuh sekali. Saat ini menurut saya masih individu, jadi mereka berkembangnya secara masing-masing. Kalau untuk kebersamaan memang diperlukan saling support ya, tetapi individu tetapi bisa menyadarkan dan menentaskan beberapa pekerja-pekerja yang mungkin di daerah-daerah. Dan itu juga akan lebih bisa membawa Banyumas ataupun ekonomi kreatif ini akan lebih meningkat kembali. Rianto berharap adanya komite ini, maka festival, platform, dan workshop bisa lebih banyak diselenggarakan. Karena ini yang dibutuhkan para pelaku ekonomi kreatif Banyumas. Saat ini, ia menilai mereka masih individu sehingga hanya berkembang masing-masing. Melihat ada 17 sektor yang hadir dalam pelantikan, ia yakin ada peluang dan banyak koneksi untuk event nasional hingga mancanegara. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.